Halo kawan-kawan pencinta tanaman kopi di mana saja berada. Di video kali ini kita akan melakukan penyetekan pada tanaman kopi. Bagaimana cara pasang stek pada tanaman kopi agar mudah hidup dan tumbuh subur. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan stekannya. Namun saya sarankan juga untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan tekan tombol berwarna merah di bawah ini. Selanjutnya kita akan menyiapkan tiang entres bagian bawah terlebih dahulu seperti pada gambar di video ini. Lakukanlah pemotongan pada tiang entres bagian bawah menggunakan landing cutter dengan pemotongan lurus atau tidak bergelombang agar bahan stekan tersebut bisa menyatu dan bisa tumbuh subur. Lakukan pembelahan pada entres bagian bawah seperti ini. Di sini kami juga menyiapkan bibit entres bagian atas. Contohnya seperti ini. Gunakanlah bahan entres atas yang sudah unggul agar tidak mengecewakan hasil. Di sini kami juga menyediakan air roton perangsang agar cepat tumbuh dan plastik pengikat. Ada juga plastik untuk penutup. Di sini kami menggunakan plastik pembuat es ya. Dalam melakukan pembelahan atau pemotongan entres bagian atas, bentuklah angka P vitamin seperti ini. Usahakan jangan sampai bergelombang agar bisa saling menyatu dengan entres bagian bawah tadi. Selanjutnya oleskan air roton F tersebut kepada bagian entres atas tadi. Selanjutnya tancapkan entres bagian atas ke entres bagian bawah. Dalam melakukan penancapan ini harus benar-benar rapat dan saling menyatu agar bisa menghasilkan tumbuh yang subur. Contohnya seperti di video ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengikatan bagian entres tadi. Ikatlah bagian entres tersebut dengan menggunakan plastik yang sudah kita siapkan. Ikat dengan erat menggunakan plastik ini agar tidak terjadi tiupan angin yang bisa menggoyang entres bagian atas tersebut. Tancapkan plastik penutup dan jangan lupa diikat juga agar tidak terbang saat dihempas ataupun ditiup angin. Nah, beginilah cara melakukan pemasangan stek pada tanaman kopi agar cepat tumbuh dan cepat berkembang. Di sini sudah terlihat bentuk stekan tadi baru berumur 2 minggu sudah nampak. Oke, kawan-kawan ya, itulah tadi penyampaian dari petani alam tentang cara pasang stek tanaman kopi. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar channel ini terus maju dan berkembang dalam melakukan berbagi ilmu dan pengalaman pada tanaman kopi. Terima kasih.